Sekiranya anda telah menerima DM daripada kami, bermakna anda adalah pemenang giveaway t-shirt edisi pertama Kejam Motorsport. Sekalung ucapan tahniah kepada anda semua. Kepada sesiapa yang berminat untuk mendapatkan t-shirt edisi pertama Kejam Motorsport, anda boleh DM kami sekarang. Pre-order ini dibuka selama seminggu bermula 9 hari bulan September sehingga 16 hari bulan September. Terima kasih. Hai, assalamualaikum. Salam Motorsport. Sekarang tepat pukul tak ada jam. Sekarang tepat pukul 12:30 malam. Hari ni sibuk sebenarnya. Banyak kerja tadi. Tapi barang ni aku nak pasang juga. Dah lama lah ni dalam ni. Daripada zaman PKP lagi, zaman tu. Jadi malam ni kita try unboxing. Lepas tu kita try kalau boleh-boleh cat ke apa-apa. Jadi esok kita terus pasang je dekat Mak Razi Auto Service. Ni barang ni lama ni sadat sini. Macam mana ni? Kita try pasang. Kita try unboxing dulu. Pasang esok lah. It's not a game. It's a rich game. Inilah dia barang kita. Dia ada tulis CKD GTI. Okay, disc brake ni, kalau korang tengok video sebelum ni, korang boleh klik link dekat atas ni yang aku tukar disc brake tu. Okay, barang ni aku beli dengan Dayak Garage. Aku beli complete disc Evo. Tapi aku minta PCD 100. Jadi yang depan dia tebuk lah, sebab disc Evo tak ada PCD 100. Semua PCD 114. Jadi yang belakang dia bagi yang GTI punya. Jadi inilah yang GTI. Harga aku beli RM900 complete Evo PCD 100. Tapi yang depan tu aku swap dengan Cikgu Evo lah. Cikgu Evo pump duit sikit. Sebab disc brake Evo mahal sikit kalau yang depan. Aku ambil disc brake 1.8 dia. Sama macam GTI lah. Berjaya buka dua disc dan dua-dua biji pump ni. Kita nak bersih-bersih sikit. Kalau sempat kita cat sekaligus. Alright. Okay, ni dia. Lepas kita dah siap cuci-cuci karat sikit, tu dah bersih lah sikit. Okay, tupang 2 biji lah. Dah cuci. Rasa-rasanya spray esok juga. Malam mana ada orang spray. Lighting ni tak cukup. Nanti ada meninggal. Jadi aku rasa sampai esok lah. Lewat eh, pukul 2 lebih lah. Okay, selamat malam Motorsport. Jumpa malam esok. Malam esok. Esok. Assalamualaikum. Selamat pagi. Kita dah ada dekat Mak Razi Auto Service. Okay, pagi ni kita nak proses lah benda ni. Nak pasang lah. Macam semalam lah janji. Okay, untuk first step hari ni kita spray dulu lah.
tinggal nak pasang kabel handbrake lah. Kabel handbrake kena buka ni. Dari sini buang yang lama, pakai yang baru sebab kabel lain eh. Ha, ni lubang dia. Sambung ke belakang. Alright. Okey, untuk bawah ni bracket sini kena buka satu. Lepas tu yang ni. Yang ni. Ini satu. Lepas tu dah buka atas tu boleh tarik lah. Alright. Okey, kabel tu ni. Masuk ke sini. Dah settle masuk. Nanti boleh sambung balik kat sini. Lepas tu setting yang break dekat sini eh. Maksudnya nak tinggi mana, nak rendah ke. Haa, boleh setting eh. Okay, tu dia dah settle dah. Tak berani lah nak test kuat-kuat. Takut langgar lembu lagi. Okay, jadi alhamdulillah. Selesai kot. Tu saja untuk hari ni. Salam motorsport. Assalamualaikum. Jumpa next video. Bye. Kerajaan terperanjur ke ai? Nebih.